Terima kasih kerana bersama kami di TV1 pada malam ini. Selama lebih kurang sejam, Naratif Khas akan bersama dengan anda. Dan Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Terima kasih kerana bersama kami sekali lagi. Dinamika politik, ini kehangatan yang kita bawakan bersama dengan anda. Sementara bukan sahaja sewaktu tempoh kehangatan pilihan raya, tetapi bagaimana kita menterjemah, mentafsirkan isu-isu politik dan juga isu-isu pilihan raya. Dan untuk kita bercakap lebih lanjut berkenaan dinamika politik, saya Mak Bersati untuk mengelalukan dan memperkenalkan tamu kita yang berhormat Datuk Seri Ahmad Maslan, Timbalan Menteri Kerja Raya merangkap Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Assalamualaikum, selamat malam Datuk Seri. Apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, syukur, alhamdulillah saya dapat bersama dalam Naratif Khas dengan saudara Ismail. Ya. Terima kasih atas undangan ini dan saya amat menghargainya. Datuk Seri, sepanjang tempoh kempen pilihan raya ini difahamkan hari-hari Datuk Seri ke lokasi. Jadi mungkin ada kemaskini terkini berkenaan tugas dan juga kerja yang dijalankan untuk kempen-kempen yang sedang dilakukan, Datuk Seri? Semalam Isnin saya di sana, Selasa ada di sana, Rabu ada, Khamis ada, Jumaat ada, Sabtu ada. Minggu lepas pun banyak hari saya ada di sana. Sebelum penamaan calon hari Sabtu juga saya ada di sana. Jadi bukanlah saya yang bertanding. Ya. Tetapi jika kita bersungguh-sungguh berusaha untuk membantu rakan dalam perpaduan ini, kita berharap ia akan membuahkan hasil yang baik. Yeah. Dan kita tahu bahawa kawasan Kuala Kubu Baru ini komposisi pengundinya 51% orang Melayu dan orang asli, 31% Cina, 18% India. Dan dalam komposisi sebegitu, Pakatan Harapan, Kerajaan Perpaduan meletakkan seorang calon dari masyarakat Cina bernama Puan Pang Sok Tau. Dan beliau mewakili yang kita sebut sebagai calon perpaduan. Saya ingin menyebut di sini bahawa Hulu Selangor ini ada empat kawasan YB. Yang pertama, Parlimen Hulu Selangor itu sendiri sudah dimenangi oleh seorang Melayu daripada Perikatan Nasional. Dun Hulu Bernam dimenangi oleh seorang Melayu dari Perikatan Nasional. Dun Batang Kali dimenangi oleh seorang Melayu daripada Perikatan Nasional. Dun Kuala Kubu Baru, cuba kita berlaku adil kepada kawasan itu. Kenapa saya kata berlaku adil? Sebabnya sudah ada 3 YB pembangkang. Apa salahnya kawasan yang keempat ini, kawasan Kuala Kubu Baru, kita bagi kepada calon yang mewakili kerajaan negeri dan juga kerajaan pusat. Itu perkara pokok dalam pilihan raya kecil Kuala Kubu Baru. Adakah kita ingin memberikan peluang dan sekali lagi peluang dan sekali lagi peluang kepada pembangkang? Apa faedah kita nak bagi pembangkang ni? Cuba Ismail beritahu saya, ada satu faedah tak kita bagi pembangkang sekali lagi untuk kali yang keempat di kawasan Hulu Selangor? Saya tidak boleh memberikan respon, tetapi itu mungkin jawapan daripada Datuk Seri. Jawapannya memang tak ada faedah lah kita nak bagi pembangkang ni. Cukuplah dah 3. Cukup dah 3. 3 itu lebih daripada cukup. Sepatutnya 3 kerajaan, 1 pembangkang. Yang ini terbalik. 3 pembangkang, kita nak bagi 1 pada kerajaan ini, takkanlah 40,000 lebih sedikit pengundi di Kuala Kubu Baru tidak mahu untuk membina jambatan untuk menghubungkan antara kerajaan negeri Selangor yang diketuai oleh Datuk Seri Amiruddin dan kerajaan pusat yang diketuai oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, meletakkan wakilnya di Kuala Kubu Baru agar ada wakil kerajaan negeri dan kerajaan pusat di empat kawasan YB itu. Kenyataan Datuk Seri ini dipacu oleh keyakinan akan kemenangan nanti? Saya harap kita jangan silap memilih. Jangan silap memilih. Saya suka meramalkan kemenangan. Walaupun demikian, kita ada hari Rabu, Khamis, Jumaat dan Sabtu untuk membuat pilihan. Dan kempen boleh diteruskan sehingga tengah malam pada hari Jumaat itu, 10 hari bulan. Maka kita teruslah memujuk dan memahamkan. Satu lagi ialah kalau kita melihat adil atau tidak adil. Kalau Perikatan Nasional, mereka memang mereka berhujah adil, adil, adil kepada semua, adil pada semua. Malangnya mereka tidak adil. Perikatan Nasional PAS PPBM gerakan ini tidak adil.
berani ni. Mengapa? Dalam konteks memilih calon di Kuala Kubu Baru. Kuala Kubu Baru itu sepatutnya calon daripada gerakan seorang Cina. Tetapi mereka nak bolot lagi. Dahlah Melayu di Hulu Bernam, dahlah Melayu di Hulu Selangor, dahlah Melayu di Batang Kali. Ini letak Melayu lagi di Kuala Kubu. Sedangkan Kuala Kubu itu 50-50. Di mana keadilan mereka untuk memberikan hak kepada suara kaum yang 50% lagi? Takkanlah satu kerusi tak boleh bagi pada empat kerusi. Jadi ini satu lagi punca untuk kita memikir siapakah yang akan kita pangkah. Yang pertama tadi, kita inginkan wakil kerajaan, dah cukuplah tiga pembangkang. Yang kedua, sebagai pelbagai kaum di situ, tentulah sepatutnya kawasan 50-50 paling tidak ada satu wakil daripada 4YB. Ini empat-empat nak dibolot oleh satu kaum, itukah keadilan yang dibawa oleh parti PAS, PPBM dan juga gerakan? Ya. Saya tidak beremosi tentang perkara ini. Ini adalah fakta yang amat penting. Cuba fikirkan dan cuba sebar-sebarkan. Ya. Ya, dinamika politik ini kita boleh gambarkan melalui perubahan landscape dan juga dari segi komposisi pengundian. Mungkin kalau sebelum ini kita melihat perubahan dari segi jumlah komposisi pengundi Melayu bertambah sehingga lebih daripada 40% di kawasan Kuala Kubu Baru. Dan ini salah satu daripada elemen dinamika yang kita bicarakan pada malam ini. Jadi bagaimana keyakinan itu boleh terbit sedangkan kalau kita melihat kepada komposisi pengundian itu, ya, lebih majoritinya itu adalah Melayu, Dato' Sri. Ya, tetapi kita melihat 51-49 dan kita melihat tiga don yang lain. Kalau kita lihat yang lebih adil ialah Barisan Nasional sebelum ini yang memberikan peluang pada calon India untuk Parlimen Hulu Selangor, calon Melayu di Hulu Bernam, calon Melayu di Batang Kali, calon Cina di KKB. Nampak kawasan 50-50 kita bagi dua kepada Melayu, dua bukan Melayu. Itu adil. Kemudian apabila kita melihat komposisi calon yang dikemukakan oleh PH, dia meletakkan perkara yang sama. Di Parlimen diletakkan calon India, di KKB diletakkan calon Cina, Hulu Bernam dan juga Batang Kali Melayu. Bererti PH dan BN mempunyai fikiran yang sama, iaitu kita adil kepada kaum yang lain apabila tiba kawasan 50-50, 49-51. Jadi ini pokok perbincangan kita di KKB. Bukan kata ada seorang penceramahnya, dia kata ini bukan soal kaum, ini soal kerajaan gagal atau tidak gagal. Itu adalah seorang tu yang memetik pantun lama saya. Pantun lama saya, jika tuan pergi memancing, jangan lupa membawa umpan. Jika tak mahu kena itu, jangan undi parti itu. Adalah rimanya itu kenalah. Dari situ saya tak adalah nak berpantun lagi. Yang pantun itu sesuai pada ketika kerajaan Mahathir dan Muhyiddin. Itu. Kerajaan itu tidak menunaikan janji 22 bulan itu. Datuk Seri Anwar, dia ahli parlimen kerajaan itu tapi tidak diberi jawatan. Itu pantun itu sesuai pada 22 bulan itu. Dan kerajaan 22 bulan pun dah tak ada, diganti dengan kerajaan Muhyiddin, lepas tu kerajaan Ismail Sabri, sekarang ini kerajaan perpaduan di bawah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya nak menyebut satu dinamika politik mengenai kerajaan perpaduan. Pada 19 hari bulan 11 tahun 2022, kita semua memangkah. Memangkah PRU yang ke-15 pagi itu, pagi sampailah ke petang, dan kita harap malam itu ada kerajaan ditubuhkan. Tapi pada malam 19 hari bulan 11 2022, tidak ada kerajaan yang memperolehi majoriti untuk menubuhkan. Kerana 82 kerusi dimenangi oleh PH, 74 kerusi oleh PN, 30 kerusi oleh UMNO BN, 23 kerusi oleh GPS dan kemudian Parti Sabah. Jadi pada malam itu tidak ada kerajaan boleh ditubuhkan. 20 hari bulan selepasnya, hari selepasnya, hari Ahad juga tidak ada kerajaan. Hari Isnin tak ada kerajaan, 21, 22,
Tan Sri Muhyiddin Yassin membuat pengumuman yang dilapor dalam akhbar 23 hari bulan 11 tahun 2022 bahawa Perikatan Nasional tidak bersetuju untuk menubuhkan kerajaan perpaduan. Okey, itu jelas. Ini jelas, ada buka semulalah surat khabar dan buka Google dan lihat apa yang berlaku baru setahun setengah. Takkan dah lupa setahun setengah yang lalu. Saya masih ingat lagi tarikh-tarikh itu. Saya masa itu Susah Agong UMNO diminta oleh Presiden untuk mengadakan mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi khas pada 23 hari bulan. Pukul 9 malam kita bermesyuarat, habis pukul 1 pagi. Pada ketika orang dah tidur semua, baru habis mesyuarat, pada pukul 1.37 saya turun ke bawah level 4 Menara Dato' On WTC memberikan sidang media, kita punya press release, kenyataan akhbar kepada media yang masih ramai lagi berkumpul, menyatakan bahawa UMNO, Majlis Kerja Tertinggi UMNO, mewakili Barisan Nasional yang 4, 30 kerusi ini bersetuju untuk menubuhkan kerajaan perpaduan. Pada 9 pagi, sidang khas Majlis Raja-Raja, pukul 5 petang 24 hari bulan yang sama itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim mengangkat sumpah selaku Perdana Menteri yang ke-10 di Istana Negara. Ini kronologinya. Kronologi Ismail. Kerana pada ketika itu 82 campur 30, tepat-tepat 112 boleh tubuh kerajaan. Tapi 82 PH, 30 kerusi BN. Nak mewujudkan kerajaan di Malaysia ini daripada 222 kerusi keseluruhan, dibagi dua ialah 111. 111 campur 1, 112 baru tubuh jadi kerajaan. Dan pada hari itu, 82 campur 30, tepat-tepat 112 boleh ditubuhkan kerajaan. Ini nama kerajaan perpaduan yang tidak mahu disertai oleh PPBM, Gerakan dan juga PAS, tetapi mahu seterusnya disertai oleh Sabah dan juga Sarawak. Maka sekarang ini kerajaan cukup stabil. 147 kerusi campur 6 sokongan, 153. Tidak pernah ada sokongan sebanyak ini sejak tahun yang begitu lama, 2004. Barulah kita ada 2024 mempunyai kerajaan yang stabil. Sokongan ini kita gambarkan sebagai suatu bentuk dinamika ataupun perubahan yang berlaku. Kita akan bercakap lebih lanjut sebentar lagi, Datuk Sri, berkenaan tentang apakah mungkin jangkaan-jangkaan yang boleh diramal khususnya kepada landscape politik tanah air, semua yang seketika nanti dalam Naratif Khas. Berita palsu, wabak yang memudaratkan masyarakat. Ia mampu menggugat keharmonian dalam masyarakat. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Jangan lupa saksikan Pastikan Saya setiap hari Jumaat 9.30 minit malam di saluran TV1, saluran berita RTM dan RTM Klik.
siapa yang Instagramable tu, yang suka ambil gambar, buat TikTok, buat video. Ha, inilah tempat-tempat dia kan. Segelintir anak-anak muda ni yang berfikiran duduk kat kampung ni tak ada masa hadapan. Bidang yang tak glamour, yang busu. Atau di Malaysia kita kenali sebagai udang kara. So yang mungkin kita biasa dengar adalah udang karang. Tapi sama je. Lain. Minat tu yang paling penting kena ada. Besok kembali naratif khas dinamika politik yang berhormat Datuk Seri Ahmad Maslan. Datuk Seri, dinamiknya ahli politik ini sekejap di pihak ini, sekejap di pihak sana dan kemudian ke kolam yang lain pula dalam bahasa mudahnya. Datuk Seri juga pernah bekerjasama dengan Perikatan Nasional, kemudian dengan Pakatan Harapan. Jadi apakah itu dinamika UMNO dan ahli politik UMNO, Datuk Seri? Pada PRN Negeri Melaka, ya. 2021, kita memberikan tawaran kepada PAS 5 kerusi. Ya. Kerana pada ketika itu PAS berada dalam muafakat nasional. Saya ingin menyatakan di sini, sebab ramai tak tahu, saya amat tahu pada ketika itu kerana saya juga adalah setiausaha bersama muafakat nasional. PAS menolak tawaran 5 kerusi yang ditawar oleh UMNO untuk bertanding di PRN Melaka. Ya. Apabila PAS menolak tawaran itu, berakhirlah muafakat nasional. Kerana mereka memilih untuk bersama dengan PPBM dan memilih untuk tidak bersama dengan UMNO. Saya ingin menyatakan perkara ini sebab ramai di luar sana menuduh macam-macam. Menuduh kononnya UMNO lebih suka pada DAP lebih daripada PAS. Yeah. Ini fakta. Fakta yang saya ingin kongsi di sini, saya kongsikan di sini sebab ramai tidak tahu. Mereka suka kepada tawaran yang lebih banyak kerusi daripada PPBM. Tak silap saya, 8 kerusi ditawarkan. Kami hanya boleh menawarkan 5 kerusi. Tetapi apa yang berlaku selepas itu, selepas PRN Negeri Melaka, Barisan Nasional dapat 21/28. Yeah. Dan ia adalah satu kemenangan yang bagus, 21/28. PAS dapat 0 kerusi. Yeah. Dan kalaulah PAS bersama dengan UMNO pada ketika itu, mungkin mereka boleh menang 4 daripada 5 kerusi yang kita beri. Dan mereka tentunya sedang berada dalam kerajaan Melaka pada hari ini. Dan tentunya muafakat nasional boleh diteruskan. Dan namun yang memberhentikan muafakat nasional itu kerana PAS tidak menerima tawaran daripada UMNO Barisan Nasional. Ini rasanya Ismail pun baru tahu ni. Maka saya beritahu bahawa kami tidak jahat, kami bermurah hati, kami inginkan perpaduan muafakat nasional pada ketika itu, namun ia tidak berlaku. Kemudian berlakulah pilihan raya negeri Sarawak. Saya tahu lebih kurang, isteri saya orang Sarawak, jadi mengetahui lebih banyak daripada beberapa tokoh politik yang ada di Semenanjung. Pembangkang menang saya kira cuma 6 kerusi, yeah, pada PRN Sarawak. Lepas itu kita ada PRN negeri Johor. Saya masih susah guna UMNO pada ketika itu, berusaha sungguh-sungguh. Saya pergi ke semua kawasan di negeri Johor, 26 kawasan parlimen, DUN begitu banyak, ya, 56 kerusi. Saya pergi ke semua dan kita menang, yeah, bersama dengan sokongan dan dukungan bosku Datuk Seri Najib pada ketika itu dan tentunya Presiden Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi pada ketika itu. Datuk Seri Anwar tidak bersama, ya, dan kita pun tidak bersama dengan mereka, berlawan dengan mereka. Akhirnya dengan usaha bersungguh-sungguh kita dapat 40/56 kerusi. Ya. Yeah. Itu satu lagi kejayaan yang cukup hebat. Dia bersiri kejayaan itu. Kejayaan Melaka, kejayaan Sarawak, kerajaan Johor pada bulan 3/2022. Yeah. Alangkah eloknya jika selepas itu diadakan pilihan raya umum. Katalah bulan 4 atau bulan 5, saya kira pada ketika ini tentunya UMNO yang memenangi banyak negeri dan tentunya UMNO yang menguasai kerajaan pada saat dan ketika ini. Tapi kuasa Allah SWT, yeah, dan kesilapan pimpinan pada ketika itu dari segi membuat keputusan, selepas Datuk Seri Najib dipenjarakan baru nak dibubar parlimen, tentulah dia memberi kesan yang negatif
kepada kami, Barisan Nasional. Kalau kita buat katalah bulan 5, bulan 4, selepas bulan 3, bulan 2, pilihan raya negeri negeri Johor pada 2022, politik Malaysia tentunya dinamiknya yang berbeza. Ini saya ingin menceritakan kembali supaya anak-anak muda yang umur 18, 19, 20 yang akan mengundi di PRK Kuala Kubu Baru ini memahami senario politik yang belum lama, tidak puluhan tahun, baru 2-3 tahun, yang mana keputusan bercorak berbeza. Datuk Seri, bagaimana Datuk Seri memberi respon berkenaan apa yang ditunjukkan oleh Perikatan Nasional, khususnya PAS, seperti mana yang berlaku di Kelantan, Terengganu, Kedah, malah di Selangor yang juga merupakan kubu kuat Pakatan Harapan, dan dalam konteks ini beberapa kerusi Dewan Negeri Selangor juga telah mula dimenangi oleh Perikatan Nasional, khususnya Malaysia Bersatu. Jadi bagaimana respon dan juga kerjasama UMNO PH melihat perkara ini perlu diperhati dan diperhalusi? Ya, apabila kita sudah berlawan, semuanya perlu dilawan. Kita perlu menyatakan dengan baik segala perkara, menggunakan segala saluran yang ada, terutama media sosial, dan kita harap pimpinan-pimpinan kerajaan perpaduan ini sentiasa aktif dalam media sosial. Saya mencuba TikTok, saya mencuba WhatsApp, mencuba Instagram dan juga Facebook, dan mudah-mudahan mereka ramai mengikuti pandangan-pandangan saya dan juga laporan-laporan yang saya buat. Jadi Saudara Ismail, kadang-kadang mereka suka melihat perkara yang sensasi dan fitnah. Dalam masa semingguan dua ini, ada gambar saya. Gambar saya pakai kot, lepas tu dengan tangan begitu, dan ada caption di bawahnya, kerajaan menaikkan harga minyak untuk mengurangkan kemalangan jalan raya. Tak disebut bila saya bercakap, tak disebut di mana saya bercakap. Kenapa tak sebut bila dan di mana? Kerana saya tak pernah bercakap perkara itu. Sumbernya tak ada. Jadi memanglah tak ada disebut di mana, tak disebut tarikhnya, sebab saya tak pernah bercakap tentang perkara itu. Itu tahun 2017, Ismail. Saya dah nafi, dah buat laporan dekat SKMM, dah tiba-tiba muncul 3-4 hari semasa kempen pilihan raya kecil di Kuala Kubu Baru. Apa kebodohnya bercakap macam itu? saya kira saya tidaklah sebegitu rupa. Takkanlah saya tak tahu apa yang saya nyatakan. Yang pertama, kerajaan tidak menaikkan harga minyak. Mana ada kerajaan menaikkan harga minyak? Kalau kerajaan berbuat pun, dia menarik subsidi. Dia bukan menaikkan harga minyak. Dia mengembalikan harga minyak kepada harga dunia. Pengapungan. Pengapungan. Itu. Dia bukan menaikkan harga minyak. Dia tarik, dia tak bagi subsidi. Itu je. Itu fakta lain itu sendiri dah salah dah. Takkan saya tak tahu perkara fakta begitu. Jadi ada orang bertanya kepada saya, apa hal Datuk cakap macam ni? Saya kata, bila saya bercakap? Sebutkan tarikhnya dan tempat di mana. Memang tak ada tarikh, memang tak ada tempat, sebab saya tak pernah bercakap. Itu sebab dalam caption itu tidak ada tarikh dan tidak ada tempat. Abaikan saja Datuk Seri. Tetapi diviral-viralkan, dan itu yang orang suka tengok, dan itu yang orang suka terpengaruh. Kenapa kita suka terpengaruh tentang kenyataan-kenyataan yang kita tidak tahu benar betulnya, salah tidaknya? Jadi kita semak sebelum sebar. Kita hendaklah menyatakan, kita kata ini tak betul, takkan Mak Maslan sebut macam ni kan? Tapi ada yang baik itu, dia terus hubungi saya dan saya terus menyatakan. Jadi perkara beginilah yang menyebabkan fikiran ramai rakyat Malaysia ini diganggu, terutama oleh pembangkang yang membuatkan fitnah-fitnah seumpama ini. Datuk Seri, saya nak menyentuh berkenaan kerjasama. Malah kerjasama ini juga perlu untuk diterjemahkan dalam kempen PRK pada kali ini. Pastinya kita tidak mahu lagi bercakap berkenaan kerjasama PH, UMNO dan juga penglibatan DAP dan sebagainya bersama dengan UMNO. Tetapi apabila MCA memutuskan untuk tidak memberikan sokongan kepada kempen PRK di KKB ini, bagaimana respon UMNO melihatkan kepada sokongan parti komponen dalam Barisan Nasional? Kita ucap terima kasih kepada MIC yang memberi sokongan, dan kita ada 18% masyarakat Cina di KKB.
dan mereka telah melakukan beberapa program. Saya juga terserempak dan mengikuti program yang mereka lakukan. Tentang MCA itu kita bincang kemudianlah. Tetapi yang penting yang saya nyatakan, ingin nyatakan di sini, bahawa saya tidak bersungguh-sungguh untuk pergi setiap hari ke Kuala Kubu Baru ni jika saya tahu DAP tidak mendukung empat perkara. Tetapi oleh kerana DAP mendukung empat perkara ini, maka saya bersungguh-sungguh untuk membantu. Apakah empat perkara itu? Yang pertama, Islam Agama Persekutuan didukung oleh DAP dan pada ketika sama agama lain boleh dianuti oleh penganutnya. Yang kedua, hak istimewa Melayu dan Bumiputera. Pada ketika yang sama, hak kaum lain juga masih ada, tetap ada. Yang ketiga, kedudukan raja-raja Melayu, raja berperlembagaan, 9 raja Melayu di negeri, yang dipertua, Tuan Yang Terutama. Yang keempat, bahasa Melayu, bahasa kebangsaan dan bahasa lain boleh dituturkan sebagai bahasa kedua. Ini didukung oleh DAP. IMRB ini didukung oleh DAP. Saya bukan nak bercakap bagi pihak DAP pada malam ini. Yang penting apabila saya bersama mendengar di hadapan saya Anthony Lok selaku Susa Agung DAP bercakap di atas pentas beberapa kali. Steven Sim selaku Susa Organisasi DAP bercakap di hadapan. Selepas dia bercakap, saya berucap. Contohnya di beberapa tempat PRK sebelum ini. Maka saya amat yakin apa yang mereka katakan itu adalah benar. Bahawa DAP, parti yang sah dan parti yang mendukung perlembagaan, itu sebab parti itu tidak diharamkan. Kalau DAP ini parti yang tidak mendukung perlembagaan, ia sudah diharamkan, Ismail. Tapi DAP tidak diharamkan dan dia menjadi pilihan 97% orang Cina di Malaysia. MCA dipilih oleh 3% orang Cina di Malaysia. Itu dalam dua PRU yang lepas. Maka orang Cina telah membuat keputusan. Kita perlu menghormati keputusan orang Cina untuk menyokong DAP. Tetapi kita cuba fahami apa sebenarnya parti DAP itu. Jangan kerana kita telah di sebut-sebut sebelum-sebelum ini DAP itu dan DAP ini, maka lantas kita membuat kesimpulan. Pada bulan 12, selepas bulan 11 kita dirikan kerajaan perpaduan. Pada bulan 12 kita tanda tangan. Tanda tangan perjanjian kerajaan perpaduan. Saya hadir pada ketika itu di bangunan Perdana Putra, bilik persidangan ICU, JPM, Aras 2, bangunan Perdana Putra, Putrajaya. Dan ada 18 parti, kerajaan perpaduan berbaris di hadapan, termasuklah DAP, termasuk UMNO, termasuk Sarawak, termasuk Sabah, termasuk semua parti-parti yang bersama. Pada ketika itu Syed Saddiq masih ada bersama. Maka disainlah, ditanda tangan. Apakah di antara perkara yang ditanda tangan? Antaranya ialah Islam Melayu Raja Bahasa. Ada ditanda tangan di dalam dokumen penting itu. Dengan lain perkataan, parti-parti yang mendukung kerajaan perpaduan mendukung apa yang diperjuangkan oleh orang Melayu, orang Islam di Malaysia, apa yang diperjuangkan oleh UMNO, IMRB, Islam Melayu Raja Bahasa, itu juga didukung oleh mereka. Tidak boleh disentuh dan perlu dihormati. Itu. Dato' Sri, kita nak berehat seketika dan kita akan sambung perbualan kita seketika nanti, khusus berkenaan tentang bagaimana perubahan landscape politik tanah air yang sedang berlangsung pada ketika ini. Semuanya seketika nanti. Berita palsu wabak yang memudaratkan masyarakat. Ia mampu menggugat keharmonian dalam masyarakat. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Jangan lupa saksikan Pastikan Saya setiap hari Jumaat 9.30 malam di saluran TV1, saluran Berita RTM dan RTM Klik. Orang kurang upaya adalah mereka yang mempunyai kekurangan jangka panjang. Terdapat 7 kategori OKU, iaitu fizikal, penglihatan, pendengaran, pertuturan, mental, pembelajaran dan pelbagai. Permohonan pendaftaran OKU boleh dibuat secara fizikal atau dalam talian. Mudah je kan? Terdapat 32 kemudahan dan keistimewaan sebagai OKU berdaftar dari pelbagai agensi. Antaranya, pengecualian bayaran pasport, pelepasan cukai pendapatan,
keutamaan semasa pemberian vaksin COVID-19, kaunter khas OKU dan sebagainya. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman sesawang oku.jkm.gov.my. Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my. Kau kena redha, kau kena terima, kau kena accept semua benda ni. Ayat itulah seperti menghukum mereka. Bella ambil produk Mercury ni sebab Bella nak kulit Bella cepat cantik. Walaupun pakai dalam masa seminggu saja, kadang-kadang boleh menyebabkan efek bertahun-tahun. Okey, aku dapat kanser. Alamak, aku nak mati ni kan. Saya tak tahu kata itu adalah satu penyakit. Sangat bahaya sekiranya tidak diberikan rawatan dengan kadar sebelum. Besok kembali naratif khas untuk menjawab persoalan pada malam ini, Datuk Seri Ahmad Maslan. Mungkin respon yang boleh kita berikan khusus berkenaan tentang isu yang panas kalimah Allah di stokin yang dijual. Tuntutan taraf UNESCO bagi kampung Cina dan juga pencen yang tidak lagi diteruskan. Malah yang paling penting perlu dinyatakan dan juga perlu dijawab ialah isu kenaikan kos sara hidup yang dituntut penjawapannya itu oleh masyarakat di peringkat akaunti. Jadi apa pendirian dan respon UMNO dalam konteks ini, Datuk Seri? Kita berharap isu stokin, kalimah Allah di stokin itu menjadi ingatan kepada semua pihak dan ia tidak akan berlaku lagi. Kita berharap Menteri KPKT yang telah pun menarik balik cadangannya itu juga menjadi ingatan pada semua pihak. Kita berharap mengenai kos sara hidup ini sentiasa ditangani. Semua kerajaan, daripada Kerajaan Barisan Nasional, Kerajaan 22 Bulan, Kerajaan Muhyiddin Yassin, Kerajaan Ismail Sabri, Kerajaan Datuk Seri Anwar Perpaduan ini semua menghadapi masalah yang sama. Kos sara hidup. Tidak ada satu pun kerajaan itu yang tidak mengalami masalah kos sara hidup. Kos sara hidup ini dia mempunyai hubung kait yang luas. Dia bukan hanya pergi pasar raya, harga barang daripada RM4 naik jadi RM5. Bukan hanya itu. Dia melibatkan pelbagai perkara. Antara perkara yang terlibat ialah mengenai gaji, kadar upah. Kadar upah. Apabila kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar gaji penjawat awam bermula Disember, ada yang 13%, ada yang 30%. Ya. Dia bukan hanya 13%, tapi ada yang 30-40% yang peringkat bawah. Ia memberikan satu signal yang cukup penting kepada pihak swasta supaya memikirkan kadar upah yang mereka berikan kepada pekerja tempatan khasnya. Ini ada tempoh untuk mereka adjust, ya, untuk mereka memperbaiki produktiviti dan sebagainya supaya kadar upah di pihak swasta itu juga boleh bertambah dalam peratusan yang tertentu. Di penjawat awam ini dah lama tidak dibuat. Datuk Seri Najib bercita-cita untuk melakukan dengan menaikkan satu kenaikan gaji tahunan. Tetapi cita-citanya itu tidak tercapai kerana ia dalam manifesto PRU yang ke-14
Tapi apabila kalah di PRU14, ia tidak dapat dilaksanakan. Jika kita menang hari itu, dapatlah satu kenaikan gaji tahunan. Tahun itu dah ada kenaikan gaji tahunan, lepas itu tambahan satu kenaikan gaji tahunan tidak dapat dilaksanakan. Bukan kita tidak ada hasrat, ada ya, dan kita nyatakan hasrat itu apa boleh buat, tak dapat menang. Kenapa tak menang? Kerana Mahathir Mohamad yang selama itu benci pada DAP, bersama dengan DAP mengalahkan UMNO. PPBM ni dah lama bersama dengan DAP. PAS jauh lebih lama bersama dengan DAP. Tetapi tiba-tiba apabila UMNO bersama dengan PH kerana menjunjung titah Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong, maka berlakulah apa yang berlaku sekarang, menuduh itu dan macam-macam ini. Tuduhan. Macam-macam tuduhan. Walhal mereka hipokritlah mereka ni. Mereka jauh lebih lama bersama dengan DAP dan mereka bersama DAP menjatuhkan UMNO BN. Tapi apabila kita menjunjung titah Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong, itu pula. Kalaulah mereka ikut sama menjunjung titah Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong bersama dengan Kerajaan Perpaduan, semua parti, tak adalah bergaduh-gaduh ni Ismail. Di KKB mungkin lawan dua calon bebas tu ajalah. Menanglah ya, tak ada calon bebas menang kecuali Tan Sri Cyril Samad pernah satu ketika dulu. Yang lain tak pernah lah calon bebas ni mudah-mudah menang pilihan raya kecil. Masa PRN hari tu tak adalah berlawan begitu begini, tiga sana menang, tiga perpaduan menang. Kalau tidak semua je menang. Semua dalam satu kerajaan yang sama. Dan tidak ada kerajaan dan pembangkang di dalam parlimen. Semuanya pihak kerajaan. Kita menegur sama sendirilah. Maka adalah sedikit menteri pada PAS, sedikit menteri pada PBBM. Itu hasrat asal kerajaan. Itulah dia. Sedikit timbalan menteri, UMNO. Begitulah, campurkan semua sekali, jadilah satu kerajaan. Itu. Mail nak tahu tak kenapa mereka tak setuju? Ini telahan saya. Bukan sebab DAP, sebab dua-dua mereka sudah bersama DAP. PPBM sudah bersama dengan DAP, PAS sudah bersama dengan DAP. Kenapa mereka tidak setuju kerajaan perpaduan? Kepentingan diri, Ismail. Mereka nak jadi Perdana Menteri. Itu puncanya. Ada seorang pimpinan itu tertinggi. Puncanya. Dan mereka nak jadi Perdana Menteri. Macam mana mereka nak jadi Perdana Menteri? Mereka 74, Dato' Sri Anwar Ibrahim 82. Saya sentuh sedikit kenyataan seorang pimpinan tertinggi Bersatu yang juga merupakan bekas Menteri Besar Selangor. Itu. Macam mana kita boleh merewang ke situ balik? Kita ambil balik ke situ, Dato' Sri. Kita patah balik kuasa hidup lepas ni. Menyatakan kalau berlakunya pilihan raya, kerajaan Madani ini akan tumbang bila-bila masa. Respon Datuk Seri, mewakili pilihan raya bila? Pilihan raya apa? Ya, apakah kenyataan itu digambarkan tidak bertanggungjawab, tidak relevan, tidak realistik? Untuk apa ada pilihan raya? Kita pilihan raya ada 3 tahun setengah lagi. Jadi kadang-kadang ialah agaknya dia bergaduh dengan isteri malam tu, maka dia pun buatlah kenyataan-kenyataan yang pelik-pelik. Laki perempuan tu? Bekas Menteri Besar, Datuk Seri. Satu pernah satu ofis dengan saya. Saya susul-sulitkan nanti malam Menteri Keuangan pada ketika itu. Dia susul-sulit. Dia susul-sulit. Dia di hujung sana, saya di hujung sini. Aras yang sama. Oh, gitu. Siapa nak buat pilihan raya sekarang? Apa kegilanya nak buat pilihan raya sekarang? Ada 3 tahun setengah lagi. Lagipun pilihan raya sekarang ini 147 kerusi. Campur 6 sokongan, 153. Bukan 113, 153 ya. Apabila 153, kerajaan ini paling stabil dalam puluhan tahun. Untuk apa kita ada pilihan raya? Okey. Patah balik kos sara hidup. Jadi kos sara hidup ini dia bukan hanya harga barang itu. Kadar inflasi di Malaysia 1.8%. Kadar pertumbuhan ekonomi Malaysia baru ini 3%, kadar pengangguran 3.3%. Jadi inflasi 1.8% ini sepatutnya masih lagi terkawal. Maka yang kita nak lihat ialah kadar upah. Itu kadar upah kerja rakyat sama ada di peringkat swasta ataupun di peringkat kerajaan ataupun di mana-mana mereka bekerja. Itu yang penting. Kalau kadar upah itu boleh naik, maka jeritan tentang kos sara hidup itu akan berkurangan. Itu yang penting. Kemudian apabila kadar upah naik, harga barang naik, kita kena jadi pengguna yang bijak. Jadi pengguna yang bijak. Saya tak naklah sebut kalau harga ayam naik, jangan makan ayam. Saya tak nak sebut perkara itu. Itu nanti orang putar belit kan. Yang saya nak sebut ialah kita jadi pengguna yang bijak.
Di hadapan kita ada 10 pasaraya. Masuklah. 2-3 pasaraya survey mana yang ada diskaun tertentu terhadap barang yang ingin kita beli. Kita beli pada ketika ada diskaun di pasaraya yang ternama, yang tertentu, yang ada kualiti harga barangnya, ada kualiti barangnya dan harga barangnya patut. Kita jadi pengguna yang bijak. Akhirnya, ada satu istilah dalam ekonomi. Saya belajar ekonomi di universiti dan di MBA, iaitu equilibrium. Tergeliat lidah nak menyebut tu Ismail. Equilibrium. Yeah. Dalam bahasa Melayu apa ya? Equilibrium. Seimbang. Perseimbangan. Ya. Yeah. Apabila mereka ada supply and demand, iaitu permintaan dan penawaran, akhirnya wujud satu titik equilibrium, perseimbangan, menetapkan harga itu di satu titik yang tertentu. Yeah. Itu kuasa pengguna. Jadi kita kena tunjukkan kita berkuasa untuk memilih, saya tak sebut boikot, ya, untuk memilih mana harga kedai patut, mana pasaraya berkualiti, bila masa kita nak beli barang, jangan besok nak raya, malam ni beli, memanglah harga barang melambung-lambung, ya, mereka mengambil peluang. Kalau kita tahu besok raya, maka seminggu sebelum atau beberapa hari sebelum itu, kita dah standby supaya harga. Dan kita pergi jualan rahmah yang ada di mana-mana. Di kawasan saya, setiap kali ada jualan rahmah, saya sendiri yang akan viralkan. Dan saya telah mencadangkan agar jualan rahmah ini bukan hanya dibuat di pekan tetapi juga buat di kampung yang ramai penduduknya. Supaya jualan rahmah itu boleh merata, 30% lebih murah daripada harga biasa. Pergilah. Jangan kita malu untuk beratur beli beras dan minyak. Kalau kita malu beratur, lepas itu kita bantai, itu tak tepat, tak betul. Jadi kita jadilah pengguna yang bijak dan kita carilah peluang-peluang dan usaha-usaha yang dibuat oleh kerajaan untuk menurunkan harga barang. Ya, konteks ekonomi ini kita bawakan dan kita panjangkan seketika nanti. Datuk Seri, kita nak break seketika dan kita akan kembali dalam naratif. Minit tanpa henti. 76 minutes non-stop. Transparent and concise. Paparan komprehensif, ringkas dan padat. Saksikan Kanta 744, 744 malam. Berita perdana 8 malam. Malaysia Tonight, 8:30 PM. Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Gunakan lampu isyarat ketika membelok. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Berhenti dan jangan langgar lampu isyarat merah. Tahukah anda apa itu ICPT yang tertera pada bil elektrik anda? ICPT ialah Imbalance Cost Pass-Through atau pelepasan kos tidak berimbang. Dengan adanya ICPT ini, ia membolehkan kos bahan api sebenar dan kos penjanaan lain diselaraskan setiap 6 bulan berdasarkan turun naik harga bahan api dunia. Apa impak ICPT pada kita? Jika terdapat penjimatan dalam kos bahan api, kita akan diberikan rebat ICPT iaitu pengurangan terhadap kadar tarif yang dibayar. Sebaliknya, sekiranya terdapat kenaikan kos bahan api, surcharge akan dikenakan iaitu penambahan terhadap tarif elektrik. Bagaimana kita boleh mengurangkan bil elektrik? Mudah, amalkan penggunaan yang cekap dan berhemah. Ia bermula dari rumah kita.
Kita bersua kembali malam ini dalam Nanti Khas Dato' Sri Ahmad Maslan. Tadi banyak diperjelaskan isu-isu bukan saja di pilihan raya kecil tetapi isu ekonomi juga turut dilibatkan sekali. Sementara Dato' Sri juga pernah menjadi dan memegang portfolio Timbalan Menteri Kewangan. Dato' Sri, isu kesenjangan ekonomi dalam kalangan kaum khususnya masyarakat Malaysia ini masih lagi tidak usai dan selesai. Malah boleh kita gambarkan kaum Melayu sendiri dari segi pendapatan isi rumah dan juga pendapatan mediannya juga agak sedikit terkebelakang atau rendah berbanding bangsa lain, khususnya bangsa Cina. Jadi konteks ini banyak dimainkan dalam fokus politik dan juga mungkin ia juga boleh dimainkan dalam konteks pilihan raya. Jadi apa mungkin penyelesaian yang dikatakan antara jangka sederhana dan juga panjang untuk isu ini, Dato' Sri? Di hadapan saya ini ada satu senarai yang disediakan oleh pegawai saya, Dato' Fauzi Sunawan, Dr. Rizal dan juga Dr. Zul Hisam. Mereka kebetulan ada di sini, di set ini. Tersenyum-senyum di tepi itu. Apakah yang disediakan? Robert Kwok, 54.5 bilion ringgit jumlah aset. Kwek Leng Chan, 41.36 bilion. Keluarga Teh, 25.38 bilion. Lee Yo Cho, Yo Seng, 25.14 bilion. Kun Poh Kiong, Poh Kiong. Kedai emas, kan? 24.9 bilion. Ananda Krishnan, 22.56 bilion. Francis Yeo, YTL, 22.09 bilion ringgit jumlah aset. Jeffrey Chia, 11.28 bilion. Lim Kok Teh, 10.34 bilion. Chia Song Kun, 8.46 bilion. Tan Yu Ye, 7.99 bilion. Gana Lingam, 7.52 bilion. Lau Cho Kun, 7.05 bilion. Kwan Kam Hun, 6.35 bilion. Saya berhenti di nombor 15 sebab baru nampak seorang Melayu. Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukhari, 6.11 bilion. Di tangan saya ini ialah 50 top billionaire di negara kita. Daripada 50 itu, 3 India, 3 itu Melayu. Itu yang isytiharkan harta, Datuk Seri. 3 India, 3 Melayu, 1 Siam. Kita ikut senarai yang adalah, yang tak isytihar itu apa boleh buat. Ini dalam Forbes Asia tahun 2024. Ini yang terkini. Dan sampai nombor 50. Siapa lagi Melayu yang ada? Syed Azman, Syed Ibrahim. Nombor 28, 3.59 bilion. Tan Sri Azman Hashim, 3.1 bilion. Nombor 32. Berarti Melayu nombor 15, nombor 28, nombor 32. Itu Melayu pada 50. Dan yang lain, Cina 43 orang. India 3 orang. Satu Siam. Siam, Surin. Jadi, apa yang saya nak sebut di sini, saudara-saudara sekalian, mereka terlibat dalam makanan, food and beverages, real estate, manufacturing, finance and investment, diversified technology, energy, healthcare, automotive, gambling pun ada. Di situlah, tahulah di Genting. Service, logistik, fashion, retail, telecom, construction, engineering. Itu di antara usaha-usaha mereka. Ini adalah hasil daripada usaha bangsa usahawan. 50 tu ada lagi bilion yang lain. Ada lagi million yang lain. Kalau kita nak pergi lagi ke bawah tu, masih lagi boleh dibilangan jarilah orang Melayu berapa ada. Kenapa Melayu tidak masuk dalam senarai yang ramai? Tetapi bukan Melayu yang masuk dalam senarai ramai. Kalau kita kira nak bukan Melayu tu 47-3 lah. Itu yang top 50. Kalau top 100, saya rasa pun tak ramai lagi Melayu. Puncanya satu aja. Satu aja puncanya. Melayu jadi bangsa makan gaji, tidak menjadi bangsa usahawan. Itu aja sebab dia. Melayu lebih suka makan gaji. Ni tengok macam saudara Ismail makan gaji. Datuk Sri juga. Saya makan gaji. Bukan main lagi pandai mengata orang. Sendiri tak nampak. Saya makan gaji. Tapi gaji besar sikit lah, Datuk Sri. Dapat allowance. Lepas itu ni yang kameraman kita semua ni, ni semua makan gaji. Berapa je lah gajinya. Jadi ini yang berlaku kerana kita bangsa makan gaji, kita tidak jadi bangsa usahawan. Kenapa kita tidak jadi bangsa usahawan? Kerana turun-temurun itu satulah.
Satu lagi, kerana kita tidak dididik dan diajar untuk jadi bangsa usahawan. Saya harap Fadilina Siddiq ada menonton malam ini, Menteri Pendidikan. Saya harap dia berfikirlah, kalau dia tak menonton, kawan-kawan dia dan rakan-rakan satu ofis dia dan seluruh Kementerian Pendidikan lah, untuk membuat satu subjek keusahawanan bagi pelajar tingkatan 1, 2, 3, 4, 5. Saya akan terus ulang dan ulang perkara ini di negara kita. Kerana daripada 400,000 orang lebih kurang, mereka yang mengambil SPM, hanya 200,000, 49%, 51% hanya ada SPM, 49,000 STPM dan ke atas. Daripada 49%. Berarti daripada 400,000 orang yang mengambil SPM setahunan lepas, setahunan ini, separuh sahaja yang ada STPM dan ke atas, diploma, TVET dan lain-lain, separuh lagi hanya ada SPM. 200,000 tiap-tiap tahun. Bayangkan. 200,000 tu Melayulah. Mana ada Cina hanya ada SPM. Ada yang tak ambil SPM pun? Yang tak ambil SPM pun ada berapa puluh ribu orang. Dan masyarakat India pun adalah dalam kumpulan 200,000 tu. Jadi bayangkan kalau mereka diajar subjek keusahawanan sejak bertingkatan 1, 2, 3, 4, 5. Selepas SPM, mereka boleh menjadi orang yang terlibat dalam perniagaan dengan ilmu yang telah diajar pada tiap-tiap minggu sampailah tingkatan 5. Banyak kali saya dah sebut itu perkara ini, tapi tak ada siapa yang mendengar. Sedih juga kadang-kadang. Tapi ada dimasukkan elemen keusahawanan. Itu elemen tak boleh pakai. Itu jawapan daripada dulu bila saya tanya ketika saya jadi pembangkang. Sudah ada YB merentas kurikulum. Jawapan sama je tiap-tiap tahun. Macamlah kita tak boleh compare notes dengan jawapan-jawapan yang lain. Merentas kurikulum ni tak perlu, tak, itu tak sesuai. Dia hendaklah subjek khas macam subjek geografi, subjek sejarah, subjek pengetahuan agama Islam, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains, matematik tambahan, biologi, kimia, semuanya itu satu subjek asas-asas keusahawanan. Maka apabila mereka ada itu, 200,000 yang hanya ada SPM setiap tahun itu tidak akan jadi B40 dalam masyarakat. Silap-silap mereka lebih kaya daripada 200,000 yang ada STPM dan ke atas kerana mereka berniaga dengan ilmu perniagaan. Ini main terjah aja berniaga. Lepas tu lingkup. Ilmu tak ada. Ilmu tak ada. Sebab ilmu perniagaan ni cukup banyak. Saya mengambil MBA itu pun bukunya tebal-tebal, bukan main. Apabila kita cerita pasal pemasaran, dia ada 4P, 5P pemasaran. Itu baru satu tajuk pemasaran. Belum lagi tajuk perakaunan, belum lagi tajuk pengurusan, belum lagi tajuk human resource, pengurusan sumber manusia. Belum lagi mengenai produktiviti, bagaimana menguruskan kilang, menguruskan pengeluaran. Tajuknya banyak sangatlah tajuknya. Jadi kerana kita tidak ada ilmu perniagaan, maka kita tak berani menceburi bidang perniagaan. Lantas orang Melayu bumi putera, walaupun 70.1% daripada penduduk 33.7 juta di Malaysia, 22.6% Cina, India 6.6%, lain-lain 0.7%, bumi putera 70.1%. Namun yang menguasai ekonomi di negara kita bukan bumi putera, bukan Melayu, tapi adalah masyarakat Cina kerana mereka menjadi bangsa usahawan. InsyaAllah. Jadilah bangsa usahawan, jangan jadi bangsa makan gaji. Datuk Sri, banyak kita bualkan. Ini bukan kali terakhir Datuk Sri akan bersama kami dalam Naratif Khas atau Bicara Naratif. InsyaAllah kita akan bersua lagi. Secara kesimpulannya, menerima, menyokong kerajaan madani yang dipimpin oleh Datuk Sri Anwar Ibrahim sekarang, apa yang mungkin boleh digarap dan juga dipesan oleh Datuk Sri kepada penonton-penonton yang sedang menonton pada kita ini? Seminit saja Datuk Sri. Ada orang kata kerajaan ini kerajaan gagal. Tak betul. Cubalah membuka minda kita dan melihat kejayaan-kejayaan. STR, sumbangan tunai rahmah misalnya, daripada RM8 bilion kepada RM10 bilion. Kenaikan gaji tahunan ini melibatkan RM10 bilion. Dan kita ada banyak membuat pembaharuan tata kelola. Dari segi belanjawan terbesar
tahun lepas terbesar, tahun ini terbesar, RM393.8 bilion, 303.8 adalah merupakan belanja mengurus, ya. 90 bilion belanja pembangunan. Saya di Kementerian Kerja Raya menjadi kementerian pelaksana kepada kementerian pengguna. Buat sekolah pun JKR buat, ya. Buat surau masjid JKR buat. Itu daripada kementerian-kementerian lain. Buat hospital klinik JKR buat, buat jalan tentulah JKR. Jadi ini saya dapat dimensi baru daripada mengumum kelulusan-kelulusan kepada melaksana kelulusan-kelulusan. Ia membuka minda saya dan horizon saya untuk memahami lebih besar tugas kerajaan, dan mudah-mudahan saya boleh lagi memberikan pandangan-pandangan yang baik dalam kerajaan ini. Dan pada ketika yang sama, jangan lupa pada 11 hari bulan, undilah calon nombor 2. Calon nombor 1, kalau kita undi, maka jadi pembangkang. Dah 4 pembangkang, buat apa faedah, ya. Kalau kita mengundi calon 3, calon 4, itu calon bebas, biarlah mereka bebas. Lepas ni tak payahlah kita jumpa mereka. Bebas ni tak pernah menang di mana-mana lah. Undilah calon nombor 2. Mudah-mudahan dengan calon nombor 2 itu kita boleh terus membangunkan Kuala Kubu baru, InsyaAllah. Dan menjadi jambatan yang teguh kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Undi nombor 1 jadi pembangkang, undi nombor 2 jadi kerajaan. Tentu kita memilih untuk menjadi kerajaan. Jangkaan majoriti besar? Saya harap menang. Majoriti itu saya tak boleh nak menjangka. Saya harap dan saya berdoa menang. Dan kita telah terlibat dalam pilihan kecil di mana? Di Tioman mereka bantu. Di Pelangai mereka bantu. Di Kemaman mereka bantu walaupun Kemaman tak menang. Dan kita juga membantu di mana? Di Pulai kita bantu. Di Sempang Jeram kita bantu. Ini sama-sama membantu. Lepas ini tak ada lagi pilihan kecil. Kami sama-sama membantu dalam kerajaan perpaduan. Terima kasih. Terima kasih yang berhormat Datuk Sri, juga membantu kami dalam siaran pada malam ini. Terima kasih sekali lagi Datuk Sri. Pantun kena ada. Okey, silakan. Pantunnya. Alang-alang bila berjalan, ya. Pastikan jangan sesat pula. Alang-alang kita berjuang, pastikan menang di tangan kita. Cantik. Terima kasih Datuk Sri. Assalamualaikum. Terima kasih kerana bersama kami. Dengan itu, tinggal anda dengan Assalamualaikum dan salam. Terima kasih kepada anda.